Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Jas. Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengurutkan nomor tanpa harus ke tukang urut. Oke, jadi simak baik-baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengurutkan nomor tanpa kita harus pergi ke tukang urut. Mungkin banyak sekali dari kalian yang sampai saat ini bingung mengurutkan nomor dan sampai minta tolong tukang urut untuk mengurutkan nomor tersebut. Di video saya ini akan menjelaskan Anda agar Anda itu tidak perlu ke tukang urut untuk mengurutkan nomor-nomor tersebut. Jadi, video saya ini menjelaskan Anda agar bisa mengurutkan nomor dengan urut dan rinci. Jadi, simak baik-baik. Jangan lupa subscribe. Nah, pertama-tama, sebelum Anda mengurutkan nomor, alangkah baiknya Anda itu mengetahui bilangan-bilangan nomor tersebut. Saya akan membahas mulai dari angka 1 sampai 10 dahulu agar Anda itu bisa mengerti. Oke. Pertama, nomor-nomor itu sebenarnya mempunyai urutan tersendiri atau mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi, sebelumnya mungkin saya hanya membahas di video saya sebelumnya itu membahas perbedaan angka 1 dengan 5. Nah, di video kali ini saya akan memberikan gambaran angka 1 sampai 10. Jadi, Anda itu nanti tidak perlu kesulitan untuk mengurutkan nomor tersebut. Mulai dari ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Jadi untuk mengurutkannya itu ini sudah saya susun urut sendiri tanpa harus saya meminta tukang urut untuk mengurutkan nomor ini. Jadi alangkah baiknya Anda mempelajari urutan-urutan nomor ini agar Anda itu bisa memahami urutan-urutan yang harus Anda urutkan tanpa Anda harus pergi ke tukang urut untuk mengurutkan nomor tersebut. Jadi mungkin video saya cukup seperti itu dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda agar Anda bisa mengurutkan nomor sendiri tanpa harus pergi ke tukang urut. Oke. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video saya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengurutkan nomor-nomor tersebut. Terima kasih.